Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Scorpio di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini 0858-8522-9288 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Four of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian dalam kerja di hari ini memiliki teman yang tinggi, kalian juga sangat akrab dengan rekan kerja kalian, kalian juga nyaman sama lingkungannya, dan juga cocok sama pekerjaan yang kalian jalan saat ini. Sehingga kalian dalam bekerja di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Jadi kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Devil. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini terpaksa kamu harus melepaskan bisnismu karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tak masalah, kamu perlu bangkit dari sebuah kegagalan. Jadi bisnis kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kurang lancar karena tidak berjalan sesuai dengan target kalian, tidak sesuai dengan rencana kalian, sehingga kalian ini terpaksa untuk melepaskannya. Tetapi tidak salah, kamu perlu bangkit lagi dari sebuah kegagalan. Kalian harus belajar dari sebuah kegagalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu The Moon. Kartu ini menggambarkan bahwa saya asmara kalian untuk kalian yang single. Terakhir, jika seseorang sulit mendapatkan hatimu, rupanya kamu saat ini enggan berfokus pada pasangan. Kamu lebih fokus pada masa depan, yakni karir dan pendidikan. Jadi untuk kalian yang single, kalian ini lebih mengutamakan karir dan pendidikan kalian. Karena kalian ini berpikirnya bahwa pasangan akan datang kapan saja jika kalian ini sukses dalam karir dan pendidikan kalian. Dan untuk kalian yang sudah memiliki pasangan atau kalian sudah menikah, pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Jika salah satu tidak merestui, akan sulit bagimu melanjutkan hubungan pernikahan. Atau kalian yang sudah memiliki pasangan, kalian dalam situasi yang hubungan kalian harus direstui dengan kedua orang tua kalian atau kedua orang tua pasangan kalian, sehingga hubungan kalian akan bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi kalian harus meminta restu terlebih dahulu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Seven of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, jika
keuangan sudah stabil, tak ada salahnya untuk mencoba beberapa investasi kecil-kecilan yang akan menguntungkanmu di kemudian hari. Jika keuangan kalian sudah stabil, sudah lancar, jika ada pemasukan-pemasukan untuk kalian, kalian tidak ada salahnya berinvestasi atau membuka usaha agar kalian ini ada keuntungan lebih atau agar ada keuntungan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.